What's up, school fans? Balik dengan rookie Padilla, dan sekarang ini gue sudah ada di IBL Rookie Combine 2022. Hari ini para calon rookie akan melakukan scrimmage di depan semua head coaches IBL. Ini akan seru banget, and that is why I'm here. Gue di sini untuk mempersiapkan highlightsnya untuk kalian semua. Dan gue pun juga excited banget untuk ada di sini untuk bisa melihat perjuangannya pemain-pemain muda ini mengejar mimpinya mereka bermain di level profesional nantinya. Walaupun sayangnya tidak ada pemain Indonesia Patriots hari ini, mereka sedang latihan untuk mempersiapkan diri ke Las Vegas nanti. Jadi sayang banget kita nggak bisa lihat Kyle Gloria. Karena gue penasaran banget, kita semua penasaran sama Kyle Gloria. Enggak mungkin, enggak, tapi it's okay. Kita akan mencari pemain-pemain lainnya yang gue jujur nggak terlalu kenal di sini rookie-rookinya. Tapi gue yakin hari ini pasti akan ada yang menarik perhatian kita. Jadi I'm excited to watch that. Gue excited banget untuk cari pemain itu. So, nanti pun gue akan usahakan untuk mendapatkan beberapa interview, apalagi dengan adiknya Abraham Damar Grahita. Gue asli penasaran banget sih sama dia sih. Pokoknya gitu guys, kita langsung aja intip para calon rookie tahun ini guys. Enjoy the highlights. Yeah, relax guys, enjoy your time. This is your time. Mau passing dulu di man atau yeah. Langsung. Jangan ini, jangan banyak pikiran, enjoy aja. Apa yang Sesi 1, kalian baru tahu nih sistemnya masih pada berantakan. Pelan-pelan udah mulai rapi. Eksekusinya dirapiin lagi. Kuncinya cuma gimana kalian ngeksekusi play itu dengan bagus. Masuk gak masuk itu tergantung skill setnya kalian. Kesempatan juga nih buat nunjukin. Tapi pastiin, tiap orang yang punya kesempatan nembak, ambil tembakannya dengan 100% percaya diri. Gak ada yang lain. Ya, temen lu udah bikin screen bagus, kamu kosong, nggak nembak tuh bikin temennya sakit hati. Oh, lain kali nggak gua pasang lagi. Kalau lu emang udah posisi lu shooter kosong, angkat big man, dapat bola di bawah ring, abisin. Oke rambut ya, ngetes rambut dulu nih rookie ini. Perkenalkan dulu dong, nama dan asal. Nama saya Jacob Lobu, asal dari Sulawesi Utara, Manado. Yes, ini punya Manado ini. Jacob, pengalamannya so far ikut rookie combine, apa yang paling asik? Kalau paling asik sih, ya ketemu orang-orang baru. Juga ketemu coach-coach yang sudah inilah, sudah sangat berpengalaman. Legenda-legenda juga kan. Itu sih paling menginspirasi lah mereka. Yang paling berat apa yang paling berat? Yang paling berat, VO2 Max. Oh, hasilnya bagus gak? Puji Tuhan bagus. 11-4. Oh oke, okay. Iya itu bagus sih hasilnya ya. Pertanyaan gue adalah mimpinya nanti pas masuk IBL apa? Yang pengen Jacob capai nanti pas udah masuk IBL. Mimpi saya sih memberikan terbaik untuk tim. Maksudnya kan saya belum juga nggak tahu kemana juga kan. Saya
juga, maksudnya bisa membantu tim lah dengan gaya bermain seperti saya. Idolanya siapa? Idolanya di IBL siapa idolanya? Rachel Griffin. Rachel Griffin. Oke. Okay. Kalau nanti next season kan main di IBL, paling pengen ngetes jaga siapa? Rachel. Oh, langsung Rachel ya. Langsung Rachel. Mantap juga kok yang lokal. Kalau lokal Andrew Lansun. Kampung dong. Harus gitu kita. Siap. Cukup. Sukses untuk tanggal 7. Selalu sukses juga untuk karirnya. So, good luck ya. Siap. Thank you, Bang. Kita betulin rambut juga, semua rookie doyan mah betulin rambut di sini. Kenalin dulu dong namanya dan asalnya dari mana. Halo guys, perkenalkan nama saya Ignatio Galibrahmana, bisa dipanggil IG, dan saya adalah pemain yang berasal dari Bangka Belitung. Dan ini bagi yang belum tahu, ini adalah adiknya Abraham Damar Grahita. Jadi so far pengalamannya ikut rookie combine gimana? Ya ini first time banget sih, soalnya ini first time gue ikut national event yang ini. Ya pressure-nya jelas ada karena ini mempertaruhkan karir juga ya. Kalau enggak ya mesti ngulang lagi tahun depan. Tapi bersyukur banget bisa ikut, soalnya bisa dapat banyak ilmu kayak sistem yang ditampilin tadi pas scrimmage. Itu benar-benar hal yang baru dan syukur puji Tuhan bisa praktekin bagus banget pas scrimmage kayak gini. Ini kemarin kuliahnya kan di Taiwan ya. Iya. Terus tiba-tiba koko nih nyuruh ikut IBL Combat, Rookie Combat, gimana tiba-tiba ceritanya? Ya pas itu abis kuliah kan pengen stay aja di Taiwan, mau kerja kayak gitu. Tahu-tahu si Koko nanya di WhatsApp, lu mau coba IBL nggak? Oh ya boleh dong, siapa sih yang nggak mau main di liga tertinggi di Indonesia? Ya terus dia ngomong, ya udah lu harus prepare dulu kalau gitu, banyak-banyakin main, banyak-banyakin nonton YouTube tentang ilmu-ilmu basket kayak gitu, soalnya hitungannya lu tuh kampung. Lu nggak tahu apa-apa, jadi lu harus banyak belajar dulu, ketahui dulu apa kata-kata sesuatu tentang istilah basket, lu harus belajar dulu, terus perkuat diri lu, bodybuilding dulu, terus ya udah saya terapin semua apa yang dia katakan, ya gua nurut aja sebagai adik yang mau untuk dibully, nggak dibully lah. Tapi kan pengalaman yang luar biasa ya bisa ikut IBL Rookie Combine ini. Terus main sekarang sempat latihan bareng dulu sama Koko di Bandung. Iya, itu latihannya apa? Latihannya cuma pagi bangun pergi ke gor, latihan dulu pull up jumper, okay. Ya 3 point catch and shot.
Ya kayak gitu, pokoknya harus 5 in the row kayak gitu, 5 spot. Nah, terus habis itu sempet by one, kasih tahu ini kayak gini, kayak gini. Kalau lawan tuh kayak gini, lu mesti kayak gini. Okay. Terus dikasih tahu ini istilah basket. Ini wing, corner, top of the key, kayak elbow kayak gitu. Ya. Okay. Saran dari Koko, saran terbaik dari Koko sebelum IBL Rookie Combine ini apa? Ya katanya pede aja, main-main aja. Lu jangan beban karena lu adik gua kayak gitu. Okay. Terus banyak coach juga udah lumayan banyak ngomong, lu pede aja. Yeah. Jangan terbawa beban, lu adik Bram kayak gitu. Be yourself kayak gitu. Ya udah, saya berusaha untuk pede tetap. Terus udahlah, be yourself lah, enggak apa-apa. IG, you have to be yourself. Yeah. And do your best. Yeah. You know? Thank you. Dan sukses untuk IBL draft-nya. Oke, ini habisnya kita ketemu Koko lu, gua mau ketemu Koko lu nih hari Jumat di Bandung. Yeah. Good luck. Jangan nervous. Thank you, Koko. Yeah. Sukses, semoga ntar tanggal 7 dipanggil namanya untuk sama sebuah tim ya. Amin. Oke, good luck IG. See thank you. Koko. Thank you. See you. See you. Sebelum kita udahan liputan hari ini, silakan perkenalkan nama dan daerah asal. Nama saya Calvin Yeremias Biantaka, asal dari Kalimantan Barat. Ini nih yang gue hari ini sangat impress permainannya. Tapi Calvin, bagaimana pengalamannya? Yang paling asik apa ikut Rookie Combine ini?
Yang paling asik sih bisa dapat banyak temen ya di sini. Yeah. Terus banyak coach yang ya legend lah hitungannya di sini, kayak coach Wahyu apa segala macam-macam kan. Jadi banyak dapat ilmu deh di sini pokok intinya. Dan kamu umur 25 ya? 25. Ini kenapa kamu tiba-tiba decide untuk kamu memutusin untuk ikut IBR Rookie Combine? Awalnya saya kan di Bali dulu. Oke. Terus teman saya ada Rivaldo. Rivaldo. Temannya Rivaldo Tanda. Iya. Oke. Ditawarin tuh pertama mau ikut trial enggak? Oke. Ya udah saya bilang boleh deh. Kira-kira masuk apa enggak? Pertama kan takut, soalnya takut skill enggak cukup lagi, udah lama enggak latihan soalnya. Ya udah deh, enggak apa-apa. Lu coba dulu aja ke Jakarta katanya. Okay. Akhirnya coba deh akhirnya sih. Pemain favoritnya Rivaldo lagi. Pemain favorit kamu di Ajax ya. Hardianus sih. Hardianus. Oke, tapi ini shooter lo tipenya kan? Itu nggak deh, dia point guard juga point guard, deh. Tadi ngedrive apa ngespin ini boleh lah, gue lihat tadi. Kamu kalau misalkan nanti masuk ke IBL ya, kamu paling semangat pengen ketemu siapa, pengen jaga siapa? Saya paling pengen jaga Prastawa sih kayaknya. Kenapa tuh? Gak tau, pengen aja kayaknya susah dia ngertiin orang itu. Oke, ini kalau dapat apa situasi yang benar dan dapat situasi yang cocok, gue yakin sih bisa banget sih ini main di IBL sih. So Calvin, sukses, dan itu adalah liputan gua hari ini. Tangan gua udah pegel banget sih, goyang-goyang. So, thank you. Semuanya, thank you semuanya udah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Peace out.